Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Yang dikasihi nazir Masjid Mujahidin, barisan AJK, Imam Bilal, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin mati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini dengan izin Allah dipertemukan kita dalam siri kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita bersama, terutama bagi saya yang bercakap lah. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita, sentiasa memberi petunjuk kepada kita dan sentiasa menganugerahkan kita dengan nikmat-nikmatnya yang cukup sempurna dan nikmat-nikmatnya yang tidak dapat, yang tak terhingga, yang tak dapat nak kita senaraikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak senaraikan, nak kira nikmat-nikmat Allah itu, memang tak terkira nikmatnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin mati Allah sekalian, satu firman Allah dalam Al-Quran Azim dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima tak salah saya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullah wa mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kamu diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas, dengan ikhlas, dan itulah sebenar-benarnya agama. Baik, di dalam hadis Nabi SAW juga menyebut dalam satu hadis yang kita lebih kenali dengan nama hadis Jibril, yang mana hadis ini dalam riwayatnya Jibril datang menyuruhi seorang laki-laki lalu bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa masalah, masalah Islam, masalah iman dan beberapa masalah lain. Jadi hadis ni namanya hadis Jibril, iaitu hadis yang kedua dalam kitab hadis 40. Jadi dalam hadis Jibril ni di hujungnya ada ditanya oleh Jibril yang menyamar sebagai manusia, apakah ihsan wahai Rasulullah, nyatakan padaku apa maksud ihsan, ataupun lain dengan lain perkataan apa maksudnya ikhlas. Maka Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka yarahu wa in lam takun yarahu fa innahu yaraka. Maksudnya yang dikatakan ihsan, yang dikatakan ikhlas itu, iaitu apabila kamu menyembah Allah ataupun apabila kamu beramal apa-apa juga suruhan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu melakukannya seolah-olah kamu melihat Allah. Memang kita lihat Allah lah. Andainya kamu tak dapat nak lihat Allah, maka yakinlah bahawa Allah melihat kamu. Maka setiap apa perbuatan kita dalam melakukan ibadat, terutamanya solat, maka kita berhadapan dengan Allah seolah-olah kita lihat Allah. Dan memang kita lihat Allah. Lihat dengan apa? Bukan lihat dengan mata kepala, tapi lihat dengan mata hati. Namun kalau mata hati pun tak mampu nak melihat Allah, tak mampu mata hati kita nak melihat Allah, ingat dalam fikiran kita, dalam akal kita, bahawa Allah itu melihat kita. Maknanya setiap pergerakan kita, setiap yang zahir dan yang batin, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Baik, ikhlas ni satu perkara yang jadi kemuncak dalam ibadat kita. Apa-apa juga ibadat kita, kalau tak ada ikhlas dalamnya, maka ibadat itu ditolak. Dan dalam bahasa, ikhlas itu lawannya syirik. Maknanya kalau kita tidak ikhlas, kita tidak memasukkan ikhlas dalam hati kita, melakukan kerana Allah Ta'ala, maka perbuatan kita itu syirik. Sama ada syirik itu syirik kecil atau syirik besar. InsyaAllah syirik besar tu kita tak buat dah. Kita dah jadi orang masjid, dah kaki masjid. Syirik yang besar tu kita dah tak buat, insyaAllah dengan rahmat Allah. Tapi mungkin kita ada syirik-syirik kecil di dalam hati kita, iaitu riaknya, ujubnya, sumaahnya, takaburnya. Itu syirik-syirik kecil. Jadi macam mana nak mendatangkan ikhlas? Pertamanya dengan ilmu lah.
Dengan ilmu kena belajar. Kena belajar apa yang dikatakan ikhlas, bagaimana nak mendapatkan ikhlas dan berbagai-bagailah. Dan yang keduanya, nak mendapatkan ikhlas itu, kita merujuk kepada beberapa contoh-contoh para-para sahabat, para-para tabi'in, tabi'in. Mereka ini generasi yang hebat. Tiga generasi yang dijamin, yang disebut oleh Rasulullah, yang segala apa perlakuan mereka itu memang ikhlas, yang terbaik kerana Allah SWT. Jadi dalam sirah-sirah mereka ini boleh kita jadikan contoh, jadikan motivasi. Banyaklah kisah-kisah. Kalau tuan-tuan rajin beli buku-buku sirah ke buku kisah, baca kisah-kisah mereka banyak. Jadi kisah-kisah mereka ini tentang keikhlasan mereka ini boleh kita jadikan motivasi, boleh kita jadikan panduan. Setelah kita tahu apa makna ikhlas, apa makna ihsan itu, kita melihat kepada perlakuan mereka dalam merealisasikan ikhlas itu pada diri mereka. Jadi itu boleh jadi sebagai sandaran, contoh untuk kita nak jadi jugakan diri kita ni ikhlas. Dalam banyak-banyak cerita, dalam banyak-banyak kisah yang kita nak bawa pada pagi ini, yang saya nak bawa pada hari ini, kita ambil satu kisah yang cukup klasik, yang mana-mana orang pun saya rasa pernah dengar kisah ni. Hebat, menunjukkan puncak kepada keikhlasan, menunjukkan kepada kehebatannya ikhlas itu. Kita semua kenal, tuan-tuan dan puan-puan kenal, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalid Al-Walid. Dia ni seorang panglima perang, dia ni hebat dalam peperangan. Satu contoh ikhlas yang kita nak ambil. Dan sempena dengan itu, di apa ni, Camp Wadi Burn sana tu, masjidnya dinamakan Masjid Khalid Ibn Walid. Ambil sempena nama pahlawan tu lah. Khalid Ibn Walid ni sebelum Islam memang dia penentang hebat lah. Dia menentang hebat. Dan dialah di antara penyebab kepada hampir-hampir kalahnya tentera Islam di dalam peperangan Uhud. Kerana masa itu dia belum Islam lagi. Jadi dalam peperangan Uhud, Khalid Ibn Walid ni menjadi ketua, jadi jeneral kepada angkatan tentera musyrikin. Jadi tentang kehebatan dia tu, taktik ataupun teknik peperangan yang hebat tu, hampir-hampir jugalah tentera Islam pada masa itu kalah di medan Uhud. Jadi kalau tuan-tuan buat umrah tu, ada di apa tu, dibawa berziarah ke medan Uhud, melihat kepada syuhada-syuhada Uhud. Syuhada itu kesan daripada hebatnya Khalid lah. Ramainya sahabat-sahabat terbunuh. Dan Khalid apabila dia masuk Islam, dia menjadi seorang yang hebat. Hebat memperjuangkan Islam. Hebat dia di sisi Rasulullah SAW. Dan di antara satu yang kita nak ambil contoh ikhlasnya Khalid ini, dalam satu peperangan, di ketika itu Rasulullah dah wafat. Rasulullah dah wafat. Dan pemerintahan khalifah pada masa itu telah sudah beralih kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Khalid bin Walid ini mendapat tugas untuk memimpin tentera Islam, memerangi tentera-tentera kufar. Di dalam satu peperangan, kalau tak salah saya, peperangan menentang Rom lah ketika itu. Jadi dia pun memimpin tentera tersebut. Dan tentera tersebut majulah di medan peperangan di bawah pimpinan Khalid Ibn Walid. Dan setiap saja serangan, setiap saja perlawanan, mesti menang. Di bawah pimpinan Khalid mesti menangnya. Dan orang pun yakinlah, tentera-tentera Islam pun yakin penuh, kalau tentera ini, tentera kita ini dipimpin oleh Khalid, confirm menanglah. Lawan macam mana bentuk musuh pun mesti menang. Maka di kala itu sampailah mereka di medan peperangan. Dan apabila besok nak start perang, mula nak menentang musuh, jadi malam tu Khalid pun bersiaplah dengan perancangannya, menyusun tentera-tenteranya, dan mengukuhkan strateginya lah untuk nak perang esok. Jadi apabila malam mereka nak ambil rehat, tiba-tiba datanglah utusan daripada Madinah sampai masuk ke khemah Khalid, membawa satu berita daripada Madinah. Khalid pun
nak dengar sangatlah apa beritanya tu. Maka disampaikan oleh utusan tersebut, dibukalah scroll surat tu. Yang pertama beritanya mengatakan bahawa Saidina Abu Bakar telah kembali ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berita keduanya, tempat beliau, tempat Saidina Abu Bakar digantikan oleh khalifah baru, iaitu sahabat Rasulullah Saidina Umar Al-Khattab. Alhamdulillah, Khalid pun tahu bagaimana hebatnya Saidina Umar ni, bagaimana kasihnya Rasulullah kepada Saidina Umar dan bagai-bagai kelebihan Saidina Umar. Kemudiannya berita yang ketiganya, Saidina Umar dengan kuasanya sebagai khalifah, dengan ini memerintahkan Khalid ibn Walid diturunkan dari jawatannya sebagai general. Khalid senyum ini. Dan berita yang keempat, Saidina Umar juga atas kuasanya sebagai khalifah memerintahkan supaya Abdullah ibn Jarrah dilantik sebagai menggantikannya menjadi general untuk memimpin tentera Islam. Okey, kata Khalid. Khalid terima. Tapi Khalid kata, aku minta satu, iaitu peperangan besok biar aku pimpin dululah. Sebab dah malam ni tadi dah susun strategi semua. Jadi kalau boleh tu biar aku yang pimpin. Kata utusan, okey. Maka besoknya bermulalah perang. Mereka, tentera Islam pun menyerbu tentera kafir, dan kemenangan di pihak Islam. Selepas dah menang, dah diisytiharkan betul-betul menang, keadaan suasana dah tenang balik, Khalid pun mengumpulkan semua tentera-tentera Islam di satu tempat, dan dia pun naik di atas tempat tinggi, mimbarlah. Dan dia panggil utusan tu naik atas, wahai utusan, bacalah apa berita daripada Madinah. Utusan tu bacalah. Yang pertamanya, sebagaimana tadi, yang pertamanya bahawa Saidina Abu Bakar telah kembali ke rahmatullah. Masing-masing menjawablah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan hati yang sedih, tunduk semua. Sedih kerana semua kenal siapa Saidina Abu Bakar, orang yang cukup tawaduk, sahabat Nabi yang cukup rapat dengan Nabi, dan berbagai-bagai kelebihan Saidina Abu Bakar. Dan Saidina Abu Bakar juga telah memimpin, telah menjadi khalifah Islam menggantikan Rasulullah dengan cemerlang, dan dapat membasmi kekufuran-kekufuran yang berlaku, murtad yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua sedih. Berita yang kedua, bahawa tempat Saidina Abu Bakar digantikan oleh Saidina Umar. Oh, mereka pun senyum semua kerana semua kenal siapa Saidina Umar. Hebat juga, tidak lebih kurang daripada Abu Bakar. Dua sahabat Rasulullah, sayap kanan dan sayap kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu kanan dan pembantu kiri. Hebat. Berita yang ketiga, ini yang sedih ni, yang kalau dalam menuta ada muzik dululah, deng 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 deng. Berita yang ketiga, Saidina Abu Bakar atas kuasa khalifahnya memerintahkan supaya jawatan Khalid ibn Walid sebagai general pemimpin tentera Islam diturunkan, maka dilucutkan. Maka selepas pengisytiharan itu, Khalid yang duduk atas pentas pun turun ke bawah, duduk sama-sama dengan tentera di bawah, jadi orang biasalah, jadi apa tu, askar biasa. Dan tempatnya, berita yang keempat, tempatnya digantikan oleh Abu Abdullah Ibn Al-Jarrah, Amir Ibn Al-Jarrah naiklah sebagai pemimpin yang baru, jentera yang baru. Habislah majlis itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang di kalangan itu rasa takjub dengan Khalid. Di sinilah yang kita nak ambil iktibar. Abu Ubaidah Al-Jarrah tadi jumpa Khalid. Wahai Khalid, kamu tak tahu ke berita ni? Khalid kata dengan senyum, malam tadi dah tahulah. Tapi aku tengok semalam kamu pergi berperang macam biasa. Hebat menentang musuh. Tak ada kurang sikit pun, tak ada nampak macam kecewa, nampak macam peras, nampak macam hilang mood. Itu kalau kita lah. Kita ataupun yang orang lain. Kalau dah pegang jawatan besar, tiba-tiba diarahkan turun, dilucutkan jawatan. Walaupun sabar, tapi hilang mood lah. Hilang mood, nak buat kerja pun dah tak ada mood dah. Nak menaip surat pun, nak tekan keyboard tu pun dah tak larat dah. Dah hilang mood. Tapi tidak Khalid, mood dia sama saja. Hebat dia sama saja.
tidak sedikit pun menjejaskan hati dia, tidak sedikit pun menjejaskan fikiran dia. Kerja dia biasa, dia berperang sungguh-sungguh sampai apa tu tentera Islam mencapai kemenangan dan tidak ketara langsung. Orang-orang keliling pun tak tahu, kalau dia tunjuk mood yang tak baik, dia kata hilang mood ke, orang pun akan terketara, apa hal lah Khalid kali ni. Selalu kalau perang kau main hebat hayun pedang, tapi kali ni hayun pedang pun nak tak nak je. Naik kuda pun, kuda pun lari nak tak nak je, apa hal? Mesti orang akan tertanya. Tapi tidak. Maka apa jawab Khalid? Jawab ini yang penuh, jawab ini yang paling klasik, yang penuh dengan iktibar yang kita ambil. Aku berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berjuang tidak lain tidak bukan kerana Allah, bukan kerana Umar, bukan kerana Abu Bakar, bukan kerana siapa-siapa. Jadi berjuang dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak mendapatkan pahala jihad ataupun nak mendapatkan pahala syahid. Memang syahid itu idam-idamannya. Namun di sana Khalid ni dalam riwayatnya, sirahnya, dia tak dapat. Dia mati atas katil. Dalam saat dia nak mati pun dia menangis. Aku cukup mengidamkan untuk nak dapat syahid, tapi Allah dah takdirkan, tetapkan aku mati di atas katil, mati sakit. Dia tak dapat mati syahid. Itu satu contoh. Contoh yang cukup klasik, contoh yang cukup baik kita ambil yang timbal. Bagaimana perjuangan Khalid bin Walid ni, perjuangan dia daripada awal sampai akhir memang lillahi ta'ala. Jadi di hujung peristiwa itulah baru tahu kehebatan. Kehebatannya memang benar-benar hebat. Bukan hebat yang ditunjuk secara zahir. Namun sana ini sebagai satu contoh. Dan sahabat-sahabat lain itu semua ikhlas lah. Bukan nak kata dalam cerita ni Khalid bin Walid saja seorang sahabat yang ikhlas. Yang lain tu tak ikhlas, yang lain pun semua ikhlas. Cuma cerita Khalid ni lebih tersebar dan lebih dapat dijadikan motivasi yang hebat dalam merealisasikan ikhlas dalam diri kita. Maknanya kalau kita buat sesuatu kerana Allah SWT, dia tidak terkesan oleh hal-hal keliling. Tidak terluntul rasa keimanan itu, rasa ikhlas itu oleh satu-satu yang mencabar di sekeliling kita. Kita buat biasa saja. Orang nak puji ke, orang nak keji ke, itu keadaan kita, sama aja. Namun di sana kalau kita buat sesuatu, orang puji kita, terangkat kita. Oh hebat, hebatlah kamu ni hari-hari ke masjid, tak pernah tinggal sembahyang lima waktu, daripada subuh sampai isyak ada aja. Kemudian tu penuh cukup dengan sembahyang sunatnya, sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang sunat qabliyahnya. Kemudian hebatlah, orang puji kita, kita pun terangkat, rasa melayang kata. Maka di situlah nilai ikhlas kita. Kemudian apabila orang keji pula kita, apalah kamu ni datang sembahyang Jumaat, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, asyik masbuk ya. Dah lah itu sembahyang sunatnya tak ada, apa yang tak ada, lepas salam terus je cabut balik. Kita pun dah geram lah. Aku dah buat elok-elok lah. Macam-macam pula nak kata. Itu kita lah. Terangkat apabila dipuji. Rasa kecundang, rasa geram, rasa marah apabila dikeji. Kita nak supaya ibadat kita, supaya segala perbuatan kita ni mendapat perhatian daripada manusia. Itu kebanyakan daripada kita lah. Bukan semua juga. Tapi ikhlas tu tidak begitu. Ikhlas tu sama ada dipuji, sama ada dikeji, sama ada apa keadaan sekalipun, dia tetap istiqamah melakukan perkara-perkara yang telah biasa dilakukan dalam ta'abbud dia kepada Allah SWT. Jadi dengan sebab itulah ikhlas ni dikatakan sebagai puncak segala ibadat. Ada satu kata-kata yang menyebut orang yang berilmu tidak akan diterima melainkan dengan ibadat. Orang yang beribadat juga tidak akan diterima melainkan dengan ikhlas. Makna dengan adanya ikhlas itu, barulah ibadat kita itu, barulah ta'abud kita itu kepada Allah SWT dinilai atau diterima oleh Allah SWT. Namun begitu, ikhlas ni ada tiga peringkat. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya ataupun dalam kitab Syarah Qusayriyahnya, dia kata ikhlas ni ada tiga peringkat. Tengok peringkat mana kita.
Peringkat yang pertama ikhlas ni peringkat macam cerita Khalid bin Walid tadi. Dia buat tak lain tak bukan semata-mata kerana Allah SWT tidak mengharapkan apa-apa selain daripada itu. Memang mengharapkan untuk nak bertemu dengan Allah, memang mengharapkan keredaan Allah, memang mengharapkan rahmat daripada Allah SWT. Rahmat dan redha, itu saja aim dia. Dia buat ibadat, dia buat apa saja, dia buat kebaikan, tujuan dia dua saja, rahmat dan redha. Nakkan rahmat, nakkan redha Allah SWT. Ibadat dia tidak memberi kesan apa-apa. Jadi apabila dia dah beribadat, dia dah melakukan kebaikan, dia melakukan kebajikan, dah dapat redha daripada Allah SWT, itu nilai yang paling tinggi. Di akhirat besok, apabila Allah dah redha dengan kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah, dengan redha lagi diredai. Habis ceritalah. Tak ada lagi puncak. Jadi itu puncak ikhlas yang paling tinggi, yang nak mendapatkan redha dan rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan itu yang ada dalam hati kita lah. Hati kita yang ada, yang datang ke masjid pada pagi ini, datang kita kerana nak mencari redha Allah, kerana nak mencari rahmat Allah. Rahmat Allah tu apa? Kasih sayang Allah. Apabila kita dah buat sesuatu, Allah rasa kasih pada kita, itulah, itu paling top sekali lah, itulah puncaknya. Itu yang pertama, untuk nak mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata Imam Ghazali, rendah sikit, tapi masih lagi dalam kategori ikhlas. Masih lagi kita mendapat iktiraf ikhlas daripada Allah SWT. Cumanya, bezanya daripada yang kelas yang pertama tu, dia di bawah sikit. Nak mendapat apa? Nak mendapatkan manfaat daripada Allah SWT sebagaimana yang Allah janjikan. Supaya apabila kita beramal, beramal, beramal ni, Allah letakkan kita dalam satu keadaan, kita ni orang yang soleh. Contoh, maknanya kita beramal untuk nak menjadikan kita ni sebagai orang yang soleh. Ataupun dalam keadaan lain, kita beramal, umpama contoh, kita sembahyang duha, kita buat sembahyang duha, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Ada tujuan di situ. Tapi tujuannya daripada Allah jugalah. Tujuannya tu memang ada, Allah janjikan melalui lidah Rasulnya. Barang siapa yang menunaikan duha, solat duha dua rakaat, akan dipermurahkan, dipermudahkan rezekinya. Jadi dia pun buatlah solat duha tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, dengan tujuannya supaya murah rezeki. Ataupun dia buat sembahyang tahajud waktu malam, dia bangun tahajud, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Ada tujuan. Tujuan tu masih baik lagi. Tujuannya Allah ampunkan dosa dia, ataupun tujuannya mudah-mudahan di dalam kubur nanti diterangkan kuburnya dengan cahaya syurga, sebagaimana kita doa untuk mayat yang matilah. Ya Allah, ya Tuhanku, kami mohon padamu, jadikanlah kuburnya sebahagian daripada taman-taman syurga, dan engkau terangilah kuburnya dengan cahaya syurga. Tapi apabila kita mati, nak harapkan doa orang yang sembahyang kita tak cukup. Dalam hidup ni kita kena usahakan. Maka itulah kita usaha, di antaranya kita bersembahyang tahajud supaya kubur kita besok nanti diterangi oleh Allah SWT. Kita baca Al-Quran untuk nak mendapatkan manfaat-manfaat yang tertentu. Kita baca surah Yasin untuk nak apa tu, nak memenuhi segala apa keperluan dalam hidup kita. Kita baca surah Al-Mulk sebagaimana Allah janjikan dipermudahkan urusan kita dalam kubur. Jadi ringkasannya, apa yang kita amalkan ada tujuannya. Ada tujuannya nak mendapatkan satu-satu fadilat, satu-satu kebaikan daripada apa yang kita amalkan. Itu masih lagi dalam kategori ikhlas. Kerana fadilat-fadilat atau kebaikan yang kita nak itu janji Allah. Allah yang janji. Jadi maknanya kita buat kerana Allah jugalah. Berbeza yang pertama tadi, pertama cuma nak redha Allah sahaja. Tak ada lain, tak ada nak kerana fadilat, kerana nak jadi orang soleh ke, kerana nak itu ke, kerana nak ini, tak ada. Semata-mata redha Allah. Semata-mata redha Allah. Tapi yang kedua ni kerana nakkan fadilat-fadilat. Itu yang kedua. Maka masih lagi ikhlas.
masih lagi dalam kategori ikhlas. Dan peringkat yang ketiga kata Imam Ghazali, iaitu orang yang melakukan amal ibadat kerana takutkan neraka, kerana hendakkan pahala, kerana nak masuk syurga. Itu aim dia. Itu matlamat dia. Dia buat apa-apa juga amalan, sembahyang ke puasa sebab nak masuk syurga dan sebab tak mau masuk dalam neraka. Ataupun ditambah lagi sebab nak dipermudahkan di akhirat hisab nanti. Itu pun masih lagi dalam kategori ikhlas. Dan kategori 2 dengan 3 ni dia berbeza-beza. Ada kitab terbalik, yang nombor 2 tu jadi nombor 3, yang nombor 3 tu jadi nombor 2. Ada yang setengah kitab yang nombor 2 tu sebagaimana sebut, tapi itulah perbezaan. Cuma yang atas sekali tu, itu memang tak ada, tak ada perbezaan, tak ada khilaf pada ulama. Orang yang beribadat, orang yang bertaabud kepada Allah SWT semata-mata mengharapkan redha, itu yang atas sekali. Maka itulah yang diperlakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in yang hebat-hebat itu. Mereka melakukan semata-mata kerana Allah, mencari redha Allah SWT. Kita macam mana? Kalau masih dalam kategori yang kedua, masih lagi dianggap ikhlas. Tak apa, jalan teruslah. Kita datang ke masjid semata-mata kerana nak dapat fadilat, nak dapat fadilat sembahyang jemaah, boleh jalan, boleh, masih dianggap ikhlas. Ataupun kita datang ke masjid sebab dah dengar ceramah, orang yang tak sembahyang nanti akan diseksa di neraka, maka takut kena seksa, kita pun datang sembahyang nak melepaskan diri kita daripada seksa kubur, nak melepaskan diri kita daripada seksa di akhirat, nak melepaskan diri kita daripada diseksa di neraka nanti, dan nak menetapkan, nak memastikan diri kita ni masuk syurga. Kita datang masjid kerana itu. Okey, jalan. Masih lagi kerana ikhlas. Tapi selain daripada tiga ini, itu bukan ikhlas. Selain daripada tiga ini, ada kerana sesuatu, terutama kerana-kerana itu keduniaan, itu tidak dianggap ikhlas. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, ikhlas itu lawannya syirik. Apabila datang ke masjid, datang beribadah kerana nak tunjuk kepada orang yang kita ni kaki masjid, itu sudah tidak ikhlas. Ada sebab-sebab yang tertentu. Dia tengok adik-beradik dia semua belajar agama, dia seorang tidak, tapi nak tunjukkan juga dia beragama, dia pun datang juga ke masjid, supaya nanti tak ada orang nak kata dia lah, apalah adik-beradik lain semua datang masjid, dia seorang tak datang masjid. Oleh kerana takut orang kata, takut orang kata kita ni tak ke masjid, maka kita pun datanglah ke masjid. Itu sebab dunia, tidak kerana sebab yang disebutkan tiga sebab tadi. Maka itu berlakulah syirik di dalam. Syirik yang mana kalau kita sebut sebagaimana saya sebut tadi, terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kabir dan syirik saghir. Kabir tu kita tak buatlah, iaitu syirik kita menyembah selain daripada Allah. Kita pergi menyembah berhala, kita pergi menyembah sesuatu yang lain daripada Allah SWT, itu kita tak lakukan. Tapi barangkali syirik khafi atau syirik kecil ni banyak berlegar dalam diri kita. Di antaranya melakukan amalan kerana nak tunjuk-tunjuk pada orang, itu sudah syirik. Yang keduanya melakukan amalan kerana ada rasa besar, rasa takabur, nak tunjuk pada, berhubung tadi nak tunjuk pada orang, nak tunjuk sana, nak tunjukkan kita ni hebat, itu syirik khafi. Syirik yang tersembunyi dalam hati kita, itu payah, payah nak buat, payah nak hindarkan. Memang satu kesukaran. Namun di sana ada cara. Caranya macam mana? Ditunjukkan oleh para ulama untuk nak melepaskan diri kita daripada syirik yang berlaku dalam hati kita, syirik kecil itu, bahawa hendaklah kita kita yakin di dalam hati bahawa setiap perlakuan kita ni adalah segalanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Datangnya kita ke masjid, kekuatan kita datang masjid, Allah yang bagi. Jadi tak ada apa satu yang kita nak banggakan. Lah, kuatnya kita melakukan amal ibadat kerana dengan izin Allah SWT, dengan hidayah Allah SWT. Dengan sebab itulah satu hari kita bersembahyang 17 kali, kita minta kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah, Allah tunjukkan kita jalan yang benar. Maka Allah pun tunjuk. Jadi datangnya kekuatan itu adalah daripada Allah SWT. Datangnya petunjuk itu daripada Allah SWT.
maka kita ni tidak ada apa langsung. Dengan sebab itulah apabila kita dengar azan, apabila dikatakan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, maka disunatkan kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya apa tu? Tidak ada daya upaya kita. Kita nak buat baik, kita nak derhaka, tak ada daya upaya. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menetapkan kita baik, Allah yang memberikan kekuatan kita untuk nak jadi baik, Allah yang memandu kita untuk jadi orang baik, dan Allah juga yang izinkan kita untuk nak berikan kita status orang baik. Jadi semuanya daripada Allah SWT. Maka dengan itu kita kata Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ya Tuhanku, ini semua daripada kamu dan aku balikkan kepada kamu. Itu bacaan kita bila nak korban. Jadi sebut pasal korban ni, bila tengok video tentang korban ni, saya kadang-kadang rasa muskil juga. Tengok-tengok orang yang korban ni, yang tukang semulih tu, dekat je kat lembu tu terus ngerang. Bila masa dia buat bacaan je tu, paling tidak pun barangkali bismillah tu dibaca lah, bismillah ditarik. Sedangkan dalam sunnahnya, apabila kita berkorban, terutama kalau korban lembu lah, pasal lembu tu di dalamnya ada 7 bahagian, afdalnya sebutlah nama-nama orang yang yang ada ambil bahagian. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah daripadamu, inna hadza minka wa ilaika, inilah daripadamu dan kami kembalikan kepadamu, dan inilah korban daripada Sianu bin Sianu, Sianu bin Sianu, Sianu bin Sianu, 7 orang. Barulah bismillah, Allahu akbar, zab kita sembelih. Sebutlah nama mereka itu. Itu yang afdalnya. Tapi sekurang-kurangnya bismillah pun dah cukup. Cumanya itulah, rasa kuranglah sikit. Orang-orang yang berkorban tu rasa kuranglah sikit. Namanya tidak disabitkan dengan kerja korban itu. Itu korban dah lepas. Jadi kesimpulannya tadi itulah, setiap apa yang kita lakukan daripada Allah, maka kita pulangkan kepada Allah. Maka itulah namanya ikhlas, dan itulah namanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita terus menerus dalam keadaan ikhlas ini, insya-Allah, maka di sanalah kemenangan bagi kita, sama ada hidup kita di dunia ataupun hidup kita di akhirat. Apabila ikhlas itu terserlah dalam perbuatan kita di dunia ni pun, orang-orang akan suka, masyarakat akan suka dengan kita. Oh, ini orang ni, apa dia buat pun ikhlas. Dia tidak mengharapkan sesuatu. Namun di sana ikhlas ni kerja hati. Ikhlas ni kerja di dalam, bukan kerja di luar. Bukan kerja yang nak ditunjukkan di luar. Kerjanya kerja di dalam, dan yang menilaikan ikhlas itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu kita yang ada di sekeliling, tidak boleh kita nak judge, tak boleh kita nak tentukan seseorang tu, dia ni ikhlas, dia ni tak ikhlas, apa dia ni buat kerja tak ikhlas. Tak bolehlah kita nak kata begitu. Kerana ikhlas dia tu di dalam hati dia, di antara dia dengan Allah. Allah saja yang faham, Allah saja yang tahu, Allah saja yang dapat menilai setinggi mana ikhlas ni tu. Dengan sebab itu kita yang ada di sekeliling tak boleh nak nilai ikhlas orang. Kita di sekeliling cuma ambil hukum pada zahirnya saja. Bila zahirnya kita melihat dia orang yang baik, jadi kita pun menilai dia sebagai orang yang baik. Bila kita kata dia orang yang baik, kita kata dia orang yang ikhlas lah. Kita nilaikan begitu. Jadi bagi orang yang melakukan, hendaklah dia mengikhlaskan pula diri dia. Janganlah tunjukkan zahir kita itu sebagai ikhlas, telunjuk lurus, kelingking, bertaut kata macam mana. Maknanya nampak zahirnya baik, nampak zahirnya sebagai orang yang ikhlas, nampak zahirnya sebagai orang yang melakukan kerana Allah SWT. Tetapi rupanya di dalamnya ada bengkok, ada niat-niat tertentu, ada perkara-perkara tertentu yang tersirat di dalam hatinya. Jangan begitu. Maka dengan sebab itulah ikhlas ni satu perkara yang bukan mudah. Kita kena minta kepada Allah SWT, ya Allah, kurniakanlah aku ikhlas dalam ibadat aku. Ya Allah, kurniakanlah aku rasa ihsan dalam aku melakukan ta'abud kepadamu, ya Allah. Kerana ikhlas itu datangnya daripada Allah, bukannya datang daripada kita. Kita sebut, saya bagi benda ni, saya buat ini ikhlas. Sebut mulut bolehlah. Tapi dia adalah pemberian daripada Allah SWT. Dengan sebab itu, selain daripada kita melakukan ibadat kita kepada Allah SWT, jangan lupa,
Jangan lupa setiap masa kita mohon juga kepada Allah SWT supaya Allah mengurniakan kita ikhlas, supaya Allah mengurniakan kita sebaik-baik amal. Di antara doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, kalau tak salah saya Abu Hurairah ataupun Anas bin Malik, salah satulah. Maka Rasulullah pernah menyebutkan, wahai Anas, apabila kamu nak mendapatkan ikhlas, lebih kurang macam itulah, bukanlah itu patah kata dia, maka mohonlah kepada Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Amalkanlah doa itu sentiasa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka dalam isi dalam doa itu adalah mohon ikhlas kepada Allah SWT. Allahumma inni, ya Allah, tolonglah aku. Allahumma inni ala zikrika, dalam mengingatimu, zikir kepadamu. Ala apa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadati, dan sebaik-baik amalan, dan sebaik-baik ta'abud, sebaik-baik ibadat kepadamu dapat aku persembahkan. Maknanya bila kata sebaik-baik itu, ingat ikhlas lah. Maka amalkanlah itu selalu dalam setiap saat kita, selepas semayang ke ataupun sebelum semayang ke, nak takbir, angkat takbir tu, Allahu Akbar, sebelum angkat takbir tu, selepas kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, apa tujuannya? Tujuannya supaya apa tu, syaitan tidak ganggu semayang kita. Dan tambahkan lagi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada dua tu ya, Allahumma a'inni, ni a'a, bunyi nak sama. Jangan dibaca Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi mudah-mudahan kesimpulannya, kita sentiasa dianugerahkan Allah dengan kebaikan, dan kita sentiasa dipimpin oleh Allah SWT dapat mendekatkan dirinya, dapat mendekatkan diri kita kepadanya terus menerus, dan juga Allah kurniakan kita dengan istiqamah dan terus tetap dalam ibadat kita yang ikhlas kerana Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah SWT menjadi sebagai hamba yang menang di dunia, mendapat kebaikan di dunia dan juga mendapat kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itulah kemuncak kepada kebahagiaan kita apabila Allah hindarkan kita daripada masuk ke dalam api neraka. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah azim. Sa'azumadailah setakat ini apa yang nak saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, engkau kurniakanlah kami dan engkau tolonglah kami dalam sentiasa mengingatimu, ya Allah, dan mendapat amal ibadat yang terbaik dari sisimu, ya Allah. Allahumma, ya Allah, pimpinanmu sangat kami harapkan. Tunjukkanlah kepada kami sentiasa jalan yang lurus dan jalan yang benar. Kurniakanlah kami dengan istiqamah beramal kepada-Mu, ya Allah. Dan golongkanlah kami semua ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.